Halo Sobat Relaksasi, selamat datang kembali di Serenity FM Radio. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kata-kata perenungan dari miliarder-miliarder dunia. Pastikan kalian mendengar dengan baik, merenungkan, dan memahami makna kekayaan yang sangat mendalam. Sebelum memulai, seperti biasa, kami doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita mulai. Warren Buffett. Keuangan bukanlah masalah seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak yang Anda simpan. John D. Rockefeller. Anda harus bisa mengatur uang Anda sebelum Anda bisa mengatur bisnis. G.C. Penney. Keuangan pribadi adalah fondasi dari keberhasilan dalam bisnis. Thomas Jefferson. Jangan belanjakan uang yang Anda belum peroleh untuk membeli hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Suze Orman. Kebijaksanaan finansial adalah tentang mengelola apa yang Anda miliki saat ini dengan bijak. Robert T. Kiyosaki. Keuangan pribadi adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kemakmuran. John D. Rockefeller. Jangan biarkan uang mengendalikan hidup Anda. Anda yang harus mengendalikan uang. Robert T. Kiyosaki. Kebebasan finansial adalah kemampuan untuk hidup dari pendapatan pasif. David Bach. Ketika membicarakan uang, yang penting bukan seberapa banyak yang Anda hasilkan, melainkan seberapa banyak yang Anda simpan. Warren Buffett. Investasikan waktu Anda sebelum Anda berinvestasi dalam uang. George S. Clason. Kunci untuk mengelola keuangan adalah mengelola emosi Anda. Aliko Dangote. Penting untuk memiliki kontrol penuh atas keuangan Anda sendiri. Tony Robbins. Penting untuk hidup di bawah kemampuan finansial Anda, bahkan saat Anda semakin sukses. T. Harv Eker. Ketika Anda tidak tahu bagaimana mengelola uang, uang akan mengelola Anda. Tony Robbins. Kebebasan finansial berarti mampu dari pendapatan investasi Anda sendiri. Robert T. Kiyosaki. Pendidikan keuangan adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Warren Buffett. Uang bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Mark Cuban. Penting untuk memiliki rencana finansial yang baik untuk masa depan Anda. Dave Ramsey. Pendidikan keuangan adalah pintu gerbang menuju keberhasilan finansial. Richard Branson. Jika Anda ingin berhasil dalam bisnis, Anda harus belajar cara mengatur keuangan. Robert T. Kiyosaki. Jangan pernah berhenti belajar tentang keuangan pribadi. Itu adalah kunci kesuksesan. Benjamin Franklin. Investasikan dalam pengetahuan tentang keuangan. Itu akan memberikan pengembalian investasi terbesar. Michael Bloomberg. Anda bisa mendapatkan uang kembali, tetapi waktu yang hilang tidak bisa Anda dapatkan kembali. Warren Buffett. Kunci untuk mencapai kebebasan finansial adalah belajar mengelola risiko. Elon Musk. Penting untuk memiliki tujuan finansial yang jelas dan rencana untuk mencapainya. George S. Clason. Jangan biarkan hutang mengendalikan hidup Anda. Anda harus mengendalikan hutang. Mark Cuban. Ketika Anda berinvestasi, carilah peluang yang menghasilkan pendapatan pasif. Aliko Dangote. Keuangan yang sukses adalah hasil dari disiplin, pengendalian diri, dan pengelolaan yang bijak.
Warren Buffett. Investasikan dengan cerdas dan jangan biarkan uang bekerja untuk orang lain. John Paul Getty. Penting untuk mengelola uang Anda sendiri. Jangan sampai uang mengelola Anda. T. Harv Eker. Keuangan pribadi adalah tentang membuat pilihan bijak dalam bagaimana Anda mengelola uang. Tony Robbins. Jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan, Anda harus mengambil tindakan yang bijak. Warren Buffett. Ketika Anda berinvestasi, pikirkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Robert T. Kiyosaki. Keberhasilan finansial adalah hasil dari berinvestasi dalam diri sendiri. Benjamin Franklin. Investasikan waktu Anda untuk belajar tentang keuangan. Itu adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Aliko Dangote. Kebebasan finansial adalah tentang memiliki pilihan dalam hidup Anda. Dave Ramsey. Ketika Anda merasa ingin berbelanja, pertimbangkan apakah itu kebutuhan atau keinginan. Warren Buffett. Penting untuk memiliki tujuan finansial yang jelas dan merencanakan langkah untuk mencapainya. Oprah Winfrey. Keuangan bukanlah segalanya, tapi segalanya hampir membutuhkan uang. Mark Cuban. Hidup akan lebih mudah saat Anda tidak memiliki hutang. Aliko Dangote. Ketika membicarakan tentang keuangan, memiliki disiplin adalah kuncinya. Jack Ma. Jangan pernah biarkan kekurangan uang menghentikan Anda untuk meraih mimpi Anda. Robert T. Kiyosaki. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Orang pintar belajar dari kesalahan mereka sendiri. Orang bodoh tidak belajar sama sekali. Bill Gates. Keuangan yang kuat memberikan kebebasan dan peluang untuk membuat perbedaan. Richard Branson. Keuangan yang sehat adalah hasil dari pengelolaan yang bijak dan pengambilan resiko yang tepat. Elon Musk. Jika Anda ingin mencapai kekayaan, Anda harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Tony Robbins. Mengelola uang dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Bill Gates. Ketika Anda meraih kesuksesan finansial, jangan lupakan tanggung jawab sosial Anda. Mark Cuban. Kesuksesan keuangan adalah hasil dari kerja keras dan pengambilan keputusan yang cerdas. Richard Branson. Jika Anda ingin mempengaruhi dunia, Anda perlu memiliki sumber daya finansial yang cukup. Jeff Bezos. Anda bisa mencapai kekayaan dengan memberikan nilai yang luar biasa kepada dunia. Oprah Winfrey. Keuangan yang sehat adalah dasar dari kebebasan dan kemampuan untuk membuat perbedaan. Tony Robbins. Keuangan yang baik memungkinkan Anda untuk hidup sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Robert T. Kiyosaki. Ketika Anda berinvestasi dalam bisnis, Anda juga berinvestasi dalam diri sendiri. Aliko Dangote. Kekayaan tidak hanya tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi juga bagaimana Anda mengelolanya dan memberikannya pada orang lain. Elon Musk. Jangan biarkan uang menghalangi Anda untuk berjuang demi tujuan dan impian Anda. Robert T. Kiyosaki. Ketika Anda belajar mengelola uang, Anda sedang belajar mengelola hidup Anda. Baiklah sobat relaksasi, semoga kata-kata bijak barusan memberikan inspirasi dan semangat untuk meraih kekayaan dalam hidup Anda. Like, share, komen video yang kamu inginkan berikutnya, dan subscribe.
Terima kasih, selamat sukses sobat relaksasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.